kembali lagi kita belajar tentang uh, persamaan eksponensial di sini diketahui 3 pangkat 2 plus akar 5 dikali, dikali dengan 3 pangkat 2 min akar 5 yang ditanyakan adalah bentuk b pangkat n di mana b dan n adalah bilangan real maka langsung saja kita akan menjawab ya langkah pertama kita akan ubah bilangan perpangkat dalam kurung menjadi bentuk perkalian dan pembagian jadi 3 pangkat 2 ditambah akar 5 kali 3 akar 2 dikurang sorry 3 pangkat 2 dikurang akar 5 sehingga nilainya adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat akar 5 kemudian dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat akar 5 langkah kedua langkah kedua kita akan menghitung nilai 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat akar 5 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat akar 5 maka bisa kita tulis 3 pangkat 2 dikali 3 akar 5 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 akar 5 5 ya kenapa 6 Nah, seperti ini sehingga 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 akar 6 eh sorry, 3 akar 5 per 3 akar 5 langkah ketiga kita akan mengkalikan angka yang ada pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama sehingga 3 pangkat 2 plus 2 dikali 3 akar 5 per 3 akar 5 langkah keempat maka hasilnya adalah kita hitung langkah keempat hitung bersama kita hitung langkah keempat jadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat akar 5 dibagi 3 pangkat akar 5 sehingga nilainya adalah 3 pangkat 4 Langkah kelima, maka nilai dari 3 pangkat 4 sama dengan b pangkat n. Jadi, b adalah 3 dan n adalah 4. Jadi, nilai b pangkat n adalah 3 pangkat 4, di mana b dan n adalah elemen bilangan real. Sampai jumpa.